apa nanti lewat agennya. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, nanti kalau ibu-ibu tanya, bibi usahanya apa, alhamdulillah ya bun, ini tuh usahanya ngelondri. Tuh, ini tuh yang mau diantar besok pagi, ini setiap pagi tuh ngantar. Dan satu, liatin bah, angkat, yang kecil itu berapa bibi segitu? Ini dalamnya 3, 45 ribu. Oh, spray, jadi segitu? 45 ribu. Kalau selimut coba bah angkat. Yang bed cover. Yang bed cover. 25 30 udah ukurannya 25. 25, iya. Nah, jadi alhamdulillah ya, Bun. Usaha bibi itu setiap pagi itu ngantar segini, usaha apa namanya, kalikan aja kalau seminggu. Jadi alhamdulillah untuk usaha rumahan bagi ibu rumah tangga itu. Ini usaha bibi, makanya kalau yang tanya Mama Jad kok acak-acakan, kok katanya gimana, karena di tempat laundryan ini di lantai atasnya, ini laundryan. Jadi kalau ditumpuk kan emang biasa sih kalau di laundryan itu di luar itu tempat jemuran di sana. Tuh, sekarang itu mau ngantar loh, Bun. Ayana diantar, nak? Oh, tuh kan. Itu langsung diantar loh, ibu-ibu 3. Berarti 90. Beruntung nggak, ibu-ibu? Beruntung. Dulu tuh kita juga di sini ya, bah. Cuman, kadi banyak harap, nak. Dulu juga kita itu sebelum ke Taiwan, sebelum ada punya Jihad gitu, kita itu ikut juga usaha ngelondri sama mamang di sini. Cuman karena kita tuh apa ya, kurang takut tekun mobil. Kurang tekun, jadi kita lebih baik menjadi Mama Jihad jadi ke Singapura dan Baba Jihad di ke Malaysia gitu. Sebenarnya kita juga dulu tuh usahanya gini, sama mamang diajak diarahin, cuman kitanya kurang tekun aja gitu, kayak ah, nggak mau gitu. Dulu juga naon ya tadi. Nah, kita tuh selama di sini nginepnya di sini. Ya meme ya. Suka. Di mana babonya, Su? Cicit. Cicit. Halo, Mikum. Selamat pagi, Ibu-ibu. Ini meme nggak ikut sama mama ya. Meme sama siapa di sini? Sama Baba. Sama Baba aja. Meme udah mandi belum? Udah. Udah, sama siapa mandinya? Baba. Oh, Baba. Giginya kemana itu? Hehehe, jelek. Giginya nggak ada ya? Oh, kasihan. Kangen mama nggak, meme? Enggak. Oh, kita pulang aja ke nenek tidur yuk. Meme jangan, meme, mama nggak diajak ya. Ibu mamanya itu nganterin Asa dulu ke rumah sakit, jadi Baba Jihad ngasuh meme di rumah, guys. Baba Jihad. Hah? Mama. Mas siapa? Mama. Gak tahu. Ini masih di Cianjur, guys, belum pulang karena kan operasinya belum beres ya. Aku bantu editin video si Baba Jihad yang seharian itu jagain meme. Karena Mama Jihad perginya itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sebenarnya ada juga Walis, Teh OP, Teh Olip, dan juga si Ujang Piki ya di dalam. Tapi meme itu maunya main sendiri dan katanya juga tadi Teh nangis ya nanyain mamanya ya. Karena memang sebenarnya ya Mama Jihad juga udah berani ninggalin agak lamaan sekitar 4 jam 5 jaman sama babahnya. Dia itu bisa aja mainnya sana sini kayak gitu, lincah sendiri ya kalau dia mah. Oh iya bun, karena memang seharian itu nungguin Ma'asa di rumah sakit. Kalau ibu-ibu pingin nonton video Ma'asa tadi di rumah sakit sana, ada di channelnya Mama Jihad, tonton di sana. Malu nggak? Nggak malu? Kan. Ayo putar-putar. Wow, ini lagi pada mancing. Wah, di sawah. Enggak. Meme cemberut ya, meme cemberut apain? Om-omnya lagi pada apa? Tuh dapat tuh.
Oh enggak ya, nggak dapat. Dikira mau dapat nih. Kan tuh caya kuan si aku udah misa. Oh si Eta mau lekun bareng kos budak uing. Makan makan dulu ibu-ibu, ada nasi tempe mendoan dan itu bumbu senti dan ada sop, ada terong, ada itu lalabannya. Dan ada Bibi, ada yang komen welcome banget katanya Bibi Opi cenah di videoin mau aja. Terus ramah cecek nu komen welcome teh ramah Lin. Nya. Sini mau makan kakak Bu. Ih, tetah make baju nu teh Bibi Opi itu urut teh Intan. Ih. Bagus lucu. Yang itu ada omnya. Kok kayak lagi lapar ya? Lagi lapar ya? Emang lapar tadi. Lap. Plop. Aduh. Eh, itu mah. Ya lah ya. Oh, Di. Tadi jahat mami ini ke pasar, ke rumah sakit. Di. Yuk, Didi aja. Iya, Didi aja. Didi. Tuh. Didi aja harus bikin kena sangu. Kalau ngeberi sangu. Ini aja. Ini cuci tangan langsung. Ya iya, atuh. Bu, masa enggak cuci? Eta cuci tangan aja. Memang ya, Pak. Oh, jom cuci tangan. Yang bersih. Yang dahdir-dahdir. Ini dia. Oh, ya. Pasti serian gitu. Mau suapin ya? Belum. Belum. Ini belum. Di halangan ya. Ini belum. Teh makan, makan belum. Teh Intan yang itu ingat tanya salam. Ada yang belum? Orang dahar? Ini adalah lotek yang kita itu tadi. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wak Lisma itu lagi nyuapin anak-anak di sana. Kita mah mau di pinggir pintu aja. Enakan kalau makan di pinggir. Ternyata di kota juga makan itu enakan di lawang pantainya. Maju, oh itu anak sini sini. Juna itu. Ya, mari kita kenyang dulu. Iya, Mas. Itu enak lotek buatan Bibi ya. Tanggal nutur-nutur. Hongan. Rasa cabe ya Bibi. Nya, terus habis. Nah, kenapa nanti sanggup mama tuh? Tapi masalahnya yuk, Kemarin kekurangan sanggup, berapa kali masak, blok, ayo nama kaki nyungkun edas. Aku udah kalunya, aku udah ambil. Udah berapa lotik majikon, nak? Ya, aku dulu. Nya, daun sapu paris. Dagingan, ayo. Ayo, kene. Bukan enggak? Itu punya siapa ya? Bukan. Punya teteh. Oh iya. Ngan Bibi di konengan ya itanya. Konengan Jahyan. Jahyan. Ngan di etanya ngeluk itu nya. Udah. Ini saya di kayaan we. Udah. Ada. Wes lah. Tunuk atau kira-kira. Kandang, tidur. Eh, balik aja nampak di sekolah konten dulu. Kemana? Di jalan, macam. Oh. Ayo mesti uluk. Di jalan ke lo? Di mana? Di jalan. Wah, bebeknya ada lagi, Mei. Bebek apa? Gak usah. Bapak iya nya? Gak usah. Itu dibawa orang. Mobil teh bebek yang jauh lah. Dipinjam. Boleh ya? Angan. Tadi belum kurang demam. Belum. Belum. Eh, Intan ke lembit di bala aja enggak terlalu. Ari Imamang jauhan, Bi. Kembali. Kembali lah. Jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan terus kamu mah. Ayo jalan-jalan kita mandi dulu ya. Pulang ke sawah aja ngambil yuk. Ya. Ke sawah ke sana muter. Makan. Ke mandi dulu kata mama. Ke sawah. Enggak mau. Hah? Enggak mau ya. Mana sama siapa Mimi?
Oke ya bun, jadi ini suasana malam kalau tidur di rumahnya Bibi ya atau Mamang gitu. Kita tuh tidurnya kayak begini. Nyaman banget ya. Nah, di sini juga Bibi sama Mamang masih ngobrol-ngobrol, Mang Cecep sama Ma Asa itu lagi cerita masa lalu karena memang ya saudaranya gitu kan ya. Jadi kayak semua jadi ceritain. Nah, Mang Cecep ini itu bapaknya Mang Cecep itu adik kakak sama bapaknya Ma Asa dan juga ya maksudnya sama kakeknya Mama Jad gitu ya. Jadi yang saudara itu bapaknya Mang Cecep sama bapaknya Ne Ae gitu ya. Kalau ibu-ibu tanya kan kemarin ada yang tanya. Sebenarnya sih ngapain dibilangin cuman